Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak bagi tahu, baru dapat tahu kan sebenarnya kan. Ada macam sedih lah kan. Domain namanya nama website aku telah dirampas oleh pihak yang tidak diketahui lah. Semua orang dah tahu kan aku punya nama. Website aku adalah www.dadiydo.com, dadido.com, yang aku pakai dah lebih 10 tahun. Baru-baru ni aku cuma terlupa dalam sebulan lebih untuk renew. Terlupa sebulan lebih untuk renew. Hari ni bila aku nak renew, tengok-tengok website aku tu dah tak available anymore. Dan aku dah tak boleh nak renew nama domain tersebut, dan aku tak dapat nak guna lagi nama domain tersebut. Sedih. Aku yang cipta domain name tu, aku yang besarkan domain name tu, dan aku renew setiap tahun. Selalunya aku renew lambat pun tak ada masalah, sebab apa? Nama tu bagi aku tak ada orang aku nak pakai kan. Tapi aduh, tiba-tiba lah, lambat sebulan tiba-tiba lah nama tu orang dah rampas. Dan dia, bila macam mana aku tahu dia dah rampas? Bila aku deal dengan service provider tu, dia tolong check, dia kata, "Abang, nama tu dah orang dah ambil dah. Dah nama tu dah dilelong dah rupanya." Allah. Dah direlongkan, bayangkan aku renew setiap tahun tu selama 10 tahun lebih tu, dalam RM45 sebulan kan. Bila tahun ni dah naik dah RM65 sebulan, setahun RM45 dulu setahun, sekarang dah naik RM65 setahun. Jadi sekarang ni domain name tu telah dilelong. Dilelong di mana? Bila aku buka di namecheap.com tu, satu laman web jual beli domain name ni, bila aku check tengok, dia jual nama domain name aku tu dengan harga berapa? $811 bersamaan dengan lebih kurang 3,800 duit Malaysia tu nama domain name aku ni kan. Oh, aku nak beli dah tak boleh dah, dekat 4,000 lah pula nak keluar duit nak pula beli domain name yang aku reka kan. Jadi sekarang ni maksudnya kalau kata subscriber aku nak check ataupun nak masuk ke laman web aku tu, iaitu www.dadido.com, dah tak boleh dah, sebab apa? Orang dah rampas aku punya domain name ni. Jadi sekarang ni terpaksa tengah mencari apa nama domain name yang lain pula kan, domain name yang sesuai dengan aku. Sebab apa? Domain name yang lama tu, dadido.com tu, dia ada banyak cerita di sebalik nama tu kan. Apa itu dah, apa itu DIY, apa DIO lah. Tapi sekarang orang dah ambil dengan harga RM4,000, aku pun tak mampu nak beli dengan domain name tersebut. Itulah tibanya maksudnya kealpaan kita kan. Daripada cerita bab tanah, alpa bab tanah, domain name pun alpa kan. Allah. Itulah sedikit cerita aku hari ni. Sedih, memang sedih, tapi apa dapat. Dah itu game ni kan, lambat orang lain rampas kan. Ingatkan nama domain name korektor ni tak laku, rupanya berharga RM4,000 duit Malaysia sekarang. Jadi sementara tu boleh lawatilah laman web yang sementara ni kan, laman domain name yang sementara ni, sebab aku pilih domain name yang lain lah, yang lebih catchy kot. Domain yang ada ni kita tumpang dulu dekat laman web ni, dan domain name seterusnya nanti akan aku pilih lah. Kata aku menjagilah domain name tu kan, takut apa orang akan curi kat domain name. Sebab apa? Bila aku type nama domain name modayu.com pun tak ada, modayu.com pun tak ada, aku pun heran tu. Itu pun ada juga orang nak guna nama tu Modayu, padahal nama Modayu tu nama singkatan bagi nama aku kan. Ada juga orang ambil. Jadi kena tengah fikir macam mana aku nak modify nama Modayu ni supaya dia lebih mudah dibeli dan aku akan pegang nama ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.